Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan, yang dalam hal ini adalah kasus spesialis pembobolan rumah yang dilakukan oleh dua orang tersangka, yaitu Ade dan AK. Dalam menjalankan aksinya, kedua tersangka terlebih dahulu mencari sasaran rumah yang akan mereka bobol. Setelah mendapatkan target rumah incaran mereka, salah satu tersangka kemudian memanjat sebuah pohon yang terletak persis di sebelah rumah untuk kemudian masuk ke halaman rumah tersebut. Rumah yang tak terkunci akhirnya memudahkan pelaku pencurian untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, pelaku menemukan kunci mobil di dekat meja makan yang akhirnya mobil bermerek Honda Jazz tersebut berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Menurut pengakuan, pelaku dapat mengetahui bahwa rumah yang menjadi incarannya tersebut benar-benar kosong adalah jika dilihat lampu teras rumah yang menyala di siang hari. Oke, selamat siang teman-teman semua. Jadi pada hari ini Unit Resmob kita melaksanakan kegiatan rilis terkait ungkap 363 spesialis rumah kosong yang bersangkutan ini bekerja berdua. Kebetulan sudah melaksanakan 4 kali di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. TSK atas nama AL dan AN, otak dari kegiatan ini dari TSK AL. Yang bersangkutan merupakan residivis, sudah 2 kali kita amankan. Pada saat itu kita, setelah ada kejadian, beruntun ya, itu bulan Januari, Februari, April, April 2 kali. Itu kita sedang penyelidikan lebih lanjut. Pada saat bahan-bahan sudah matang, yang bersangkutan kita amankan di wilayah hukum Polsek Bojonegoro. Selain berhasil mengamankan kedua pelaku, petugas kepolisian juga berhasil menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Dari Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.